Pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas transaksi dari Bapak Henry. Bapak Henry yang ada di Kelapa Gading, kode posnya 14240 ya. 14240. Mohon perhatian jasa ini, Bapak Henry. Ini transaksi Anda ya. Motor gearbox. Ini saya kasih double tip ya untuk nanti penanda kalau biar kelihatan muternya. Motor gearbox AC 220 dilengkapi dengan pengubah arahnya ya ini. Nanti kalau ke kanan mungkin muternya ke kanan, kalau ke tengah off, kalau ke kiri muternya ke kiri ya. Kalau kabelnya kurang panjang nanti silakan disambung saja, dibuka ini. Asal ini gampang sekali ya untuk memperpanjang, untuk merubah ini. Silakan dibuka, dicontek saja, asal bisa nyolder. Ya anggap saja orang-orang awam pasti paham gitu ya. Semua pasti paham kalau sudah buka ini gimana caranya membalik putarannya. Oke ya Bapak Henry ya. Ini saya langsung coba. Sekali lagi kalau ke tengah off ya. Nanti kalau ke kiri mungkin muternya ke kiri, kalau ke kanan pol muternya. Tergantung pemasangan motornya. Gitu ya. Langsung saya coba off dulu. Saya colok ya, muter ya, ini ke kiri, ini dengungan karena benturan dengan meja ya, seperti biasa ya. Kemudian ke tengah off, kalau ke kiri berbalik arah ya Bapak Henry. Ini putarannya 30 rpm. Torsinya, maaf banyak sekali iklan lewat karena maklum di kaki lima ini di pinggir jalan ya. Sebentar saya kasih. Nah, mengurangi dengungan ya. RPM-nya 30. Torsinya 30 kilo ya. Ini kalau untuk naik turun mampu ya. Karena apa? Karena kalau tanpa tegangan, tanpa dikasih listrik, diputer shaftnya nggak kuat. Itu berarti untuk naik turun oke. Tapi kalau shaftnya diputer tangan muter, jangan harap untuk bisa untuk beban yang naik turun ya. Nanti bisa-bisa sampai tengah barangnya turun lagi. Tengah off, ke kanan balik arah. Kita tunggu beberapa saat ya. Masih adem ayem. Cukup clear ya, Bapak Henry yang ada di Kelapa Gading. Kode posnya 14240. Ini transaksi Anda. Dan lagi nanti kalau kabelnya kurang panjang silakan diperpanjang ya. Buka saja ini. Anda pasti bisa. Gitu ya. Untuk memperpanjang dan mungkin untuk membikin lagi yang selanjutnya bikin sendiri bisa. Itu Bapak ya. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.